ونفعني الله تعالى ونفعني أمين رضي الله عنكم. ولا تستمع بأحد من المشايخ المتظاهرين بالتسريق إلا عن إذنه. فإن أذن لك فافقد قلبك واجتمع بمن أردت وإن لم يأذن لك فاعلم أنه قد آثر مصلحتك فلا تتهمه وتظن به الحسد والغيره. معاذ الله أن أن عن أهل الله وخاصته مثل ذلك. واحذر من مطالبة الشيخ بالكرامات والمكاشفة بخواطرك. فإن الغيب لا يعلمه إلا الله وغاية الوالي أن يطلعه الله على بعض الغيوب في بعض الأحيان وربما دخل المريد على الشيخ يطلب منه أن يكاشفه بخاطره فلا يكاشفه وهو مطلع عليه ومكاشف به صيانة للسر وستر للحال فإنهم رضي الله عنهم أحرص الناس على كتمان الأسرار وأبعدهم عن التظاهر بالكرامات والخوارق وإن مكنوا منها وصرفوا فيها. وأكثر الكرامات الواقعة من الأولياء وقعت بدون اختيارهم. وكانوا إذا ظهر عليهم شيء من ذلك يوصون من ظهر له ألا يحدث به حتى يخرجوا من الدنيا. وربما ظهروا منها شيئا اختيارا لمصلحة تزيد على مصلحة الستر. بركة. بسم الله والحمد لله.

Tapi kamu maksiat ada di batin kamu. Hati-hatilah kamu hanya membentuk taat dalam dohir kamu. Sekiranya dilihat oleh guru kamu secara dohir. Tapi kamu maksiat secara batin. Dan kamu menyangka guru kamu tidak tahu apa yang ada di benak kamu pura-pura lah di hadapan guru, hati-hati. Maka fatagok filhalak, kamu akan terjerumus dalam celaka. Kalau di hadapan guru yang kamil ya, yang kemarin sudah diterangkan, maka pasrah tohir batin. Jangan nanti berpura-pura naam, tapi lah ada di batin kamu kamu merasa guru nggak tahu Hah? guru tidak tidak tahu yang jelas dohir saja yang diketahui ini pesan pertama yang berikutnya jangan kamu berkumpul dengan Syekh yang lainnya, guru yang lainnya, kecuali dengan izin guru kamu yang kamu mau ta'alik bih ya seizin dia coba diajak masuk Beb Syarif diajak masuk dalam situ kalau memang dia mengizini untukmu mengambil daripada syekh yang lain maka hati kamu benar-benar kamu jaga Jangan sampai hati kamu tadi itu berubah daripada syekhnya kamu yang berhubungan dengan dengan dia yang pertama. Tetapi kalau jika tidak mengizini, ketahuilah bahwa guru kamu tadi itu lebih mementingkan maslahat kamu. Jangan kamu curiga, wah, ada cemburu ada hasut guru saya karena nggak mungkin ahlullah orang-orang pilihan Allah mempunyai sifat seperti begitu orang pilihan Allah itu bukan seperti perempuan kalau ada seorang kawin dua atau kawin tiga pasti ada kecemburuan memuaskan yang pertama yang kedua pasti marah menuntut orang awliya nggak ada begitu tapi orang wali tadi itu mengatasi muridnya yang sarik itu, seperti dokter. Jangan melibatkan dokter yang lain, kecuali dengan pilihan rekomendasi dokter yang pertama. Komandannya satu, enggak bisa komandan dua. Oh, ini perlu dokter jantung. Oh, ini perlu. Ini mereka bergabung dengan rekomendasi dokter yang pertama. Begitulah syekh tadi itu kepada si, si murid. Ha? Ha, jangan nanti ganti ganti dokter ini ke dokter itu ke dokter ini nggak akan bisa sembuh. Nggak mungkin akan wusul ilallah dengan model begitu. Nah, kemudian yang berikutnya hati hati kamu menuntut karomah dari syekhnya kamu. Oh, ingin tahu keramatnya, keromahnya, kesaktiannya. Nah, kalau Syekh Ana ini mukasyif tahu yang ada di benak Ana. Pertama, yang harus kamu ketahui, la ya'lamul ghaib illal yang tahu ghaib hanya Allah. Hah? hanya Allah. Wali itu maksimal puncaknya ya Allah kasih tahu ke beberapa yang ghaib Allah kasih tahu wala yudhiru ala ghaibi ahadan illa Allah mir mir rasul ya dikasih tahu tapi tidak secara mutlak sebagian mungkin Allah berikan ilmu itu tapi bukan berarti secara mutlak Hah? Kadang-kadang mereka yukasif, kadang-kadang mereka tidak yukasif. Jangan dituntut, Hah? jangan ditutup. Kadang-kadang murid tadi itu menguji ustadznya, menguji syekhnya. Ini mukasif apa enggak syekhnya anak ini? Syekh mukasif mungkin tahu, tapi syekh tidak berbicara dengan masalah itu. Kenapa? Karena orang wali itu adalah orang yang paling menutup karomahnya, Karomah itu bukan diobral seperti culap yang ditaruh ada di panggung. Tapi karomah itu adalah ditutup. Hah? Ditutup. Kenapa? Karena orang menampakkan karomah itu semakin turun derajatnya. Semakin turun derajatnya. ya nah justru mereka yang tidak menampakkan karomah, nah ini berarti orang kuat. Kalau bahasa sekarang, Polisi itu dikasih, dikasih peluru. Tapi setiap peluru itu harus ada tanggung jawabnya. Nah, kalau hanya sekedar buat tembak-tembakan, maka turun itu derajatnya polisi akan mendapat teguran. Dan mungkin akan bisa di, diturunkan pangkatnya atau bisa dicabut. Begitu wali Allah. Mereka itu tidak mudah menampakkan Karomah kecuali dalam keadaan darurat kecuali dalam keadaan daru darurat ah kalau ahai karomah sepilih sepele daun jadi duit misalnya ah, maka itu murahan gitu air jadi susu misalnya nggak usah tertarik yang begitu yang gede-gede pun mereka tutupi ya itulah Habib Haddad yang nampak ilmunya dan dakwahnya karena itu disebut gudbul irsyad gudbul dakwah ilallah bukan sot-sotannya ya. sakit doakan orang sembuh bisa tapi dirinya sakit kenapa? karena dalam sakitnya dia merasakan tambah naik pangkatnya tambah tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ah karena itu mereka para uli Allah adalah ahrasun nas ala kitmanil asrar wa ba'aduhum anit tabahur bil karomat wal khawarik wa in mukkinu minha wa sekalipun mampu mereka kadang-kadang tidak menampakkan itu semuanya kenapa karena dia tidak ingin menjadi orang yang dinobatkan di antara manusia mereka menjadi orang yang tawabu karena itu kalau ada orang ngecepret ada orang menampak-nampakkan karomahnya, "Ah, ini berarti kelas tiga ini. Sahabat anak kecil ah, dikasih mainan eh, tembak-tembakan, semua orang ditembak sama dia." Ah, semua orang ditembak. Tapi kalau jenderal nggak akan menggunakan kecuali dalam keadaan daru darurat begitu. 6 nah, Kebanyakan para karomahnya aulia itu nampak tanpa ikhtiar mereka. Allah yang jadikan muncul dengan sendirinya tanpa ikhtiar mereka Hah? kalaupun itu nampak mereka pakai kasih wasiat eh jangan dikasih tahu orang kecuali setelah aku mati Hah? kecuali setelah aku mah aku mati tapi kadang-kadang mereka menampakkan karomah tadi itu karena ada masalah karena ada masalah masalah yang lebih daripada masalah satu setir. kenapa? Misal dalam mengajak umat Islam orang-orang diislamkan, dinampakkan karomahnya untuk mereka masuk is masuk Islam. Kebanyakan minyak ikhtiar Kalaupun itu nampak, itu pun diwasiatkan nggak boleh diomongkan. Ini nggak disorting di ini. Ah, nampakkan karomah itu dan ini, ini permainan anak kecil itu ya. Itu permainan anak kecil karena itu Uh, Syekh Kamil ini mereka bukan orang yang ahli sot-sotan, uh, bilang kalaupun kamu merasa kagum dengan orang yang uh, terbang maka burung nggak uh, jadi wali juga bisa terbang. Uh, Kalau kamu kagum dengan uh, orang yang lama tinggal ada diri dalam air, lumba-lumba, ikan juga lebih lama ada di sana. Ah, nggak usah kagum dengan itu. Cari orang yang istiqomah. Cari orang yang dengan melihat dia, kamu ingat kepada Allah. Yang kamu mendengarkan suara dia, kamu tambah ilmu kamu. Dengan melihat amalnya dia, kamu bersemangat ingin meniru amalnya amalnya dia. Melihat akhlaknya dia, kamu ingin berakhlak seperti akhlaknya dia. Ya, itu orang yang harus kamu cari bukan orang yang bisa terbang atau yang lainnya. Mudah-mudahan Allah temukan kita kepada Syekhul Kamil. Amin ya Rabbal Alamin.